pom bensin swasta. Iya. Terus sama yang punya dikontrak, kalau yang mau pakai bayar 2.000, kalau ini kencing mandi 4.000. Iya. Untuk perawatan. Kenapa enggak gratis sih, ini fasilitas umum? Saya kurang tahu soalnya saya cuma dari yang punya siapa? Bapak Agus. Bapak Agus, ya udah nanti ditelepon Pak Agus kenapa toilet aja mesti bayar, kan berarti udah bisnis bensin, iya nggak? Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya ya mendapatkan fasilitas tambahan.